어이구. 어. 애기야. 애기야 가자 애기야 가자. 가자! 애기... 아직 그쪽한테 관심 없어요. 잘못 이해하셨네요. 제가 그것도 몰라서요는난단어상관없는 몰라서. 어린이 본총 백합. 연합 크래프 있잖아요. 이 아! 아! 검사님이 이 집에 무슨 일입니까. 아, 그지나에서 어떻게... 내가 얘기하는데 나 아직 은하 씨 포기 안 했습니다. 난 미호 씨가 아. 좋은. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul My Sweet Mobster. Tanpa berlama lagi, episode 11, Markio, mari kita review. Uh, Anha kesemsem dengan kejadian semalam. Keduanya di kamar masing-masing kini menyiapkan outfit yang cemerlang hari ini. Dan para Rus pun terpukau dengan penampilan Anha yang begitu bersinar. Begitu pula dengan Ji Hwan yang sok ganteng. Sepertinya ia menyemprotkan begitu banyak parfum hingga wanginya seperti bunga. Pasangan ini benar-benar dimabuk asmara, saling mengirimkan sinyal cinta padahal sedang berdoa makan. Bahkan pacaran terus tanpa mengenal waktu. Sedangkan itu kasihan sangat jaksa Sahinwo. Ia terus memikirkan Jihwan yang memanggil sayang pada Anha sedangkan NH masih terus berusaha memasukkan portofolionya ke agensi-agensi, namun selalu saja ditolak. Di kantor para haus mengintip tingkah bosnya yang super aneh, senyum-senyum sendiri. Dan kali ini biasanya Il Yong yang memberikan nasihat, kini giliran Il Yong yang meminta nasihat pada Ji Hwan mengenai hubungannya. Sedangkan di salon, Mi Ho mendapat informasi tipis-tipis mengenai Il Yong dari Hong Ki. Katanya Il Young membenci hubungan yang rumit dan terikat. Hingga akhirnya Il Young menemui Mi Ho. Dengan berani menyatakan cinta dan mengajak Mi Ho untuk berkencan. Tapi Mi Ho terus terngiang ucapan Hong Ki tadi siang. Jadi Mi Ho pun menolak. Katanya sekarang ia sudah tak tertarik lagi pada Il Young. Sedangkan itu Ji Hwan memberikan kejutan. Ia mendatangi Eun Ha yang tengah berbelanja mainan untuk kepentingan kontennya. Mereka pun lanjut berbelanja sambil berpacaran dan tiba-tiba listrik di mall itu pun padam, membuat seluruh anak kecil yang ada di sana ketakutan. Tapi tiba-tiba Ji-hwan memberikan hiburan agar anak-anak itu tak takut lagi. Tingkah Ji-hwan yang seperti itu mengingatkan NH pada Hyunwoo opanya. karena cara keduanya untuk menghibur seseorang itu sama. Dan Jiwan pun tertegun begitu mendengar NH bercerita jika alasan dirinya menjadi seorang konten kreator anak-anak karena saat kecil ia telah dihibur oleh seorang opa tetangga yang tak lain dan tak bukan adalah Jiwan sendiri. Dan NH kini membuka lembaran baru, akhirnya ia membuat akun channelnya sendiri. Tapi ternyata baru saja di-upload, Perang komen antar dua akun pelanggan terjadi, yang ternyata itu adalah So Ji Hwan dan Jaksa Hyun Wo. Perang seperti apa? Begini ceritanya. Ji Hwan tadi kesem-sem melihat video barunya Anha. Tapi ketika hendak memberikan komentar pertamanya, ternyata sudah didahului oleh sebuah akun yang bernama Justice. Yang diketahui itu ternyata adalah Jaksa Hyun Wo. Ji Hwan pun merasa kesal karena selalu saja kalah cepat dan akhirnya perang komentar pun terjadi. Jiwan dan Jaksa Hyunwoo sama-sama kesal di tempatnya masing-masing. Sedangkan itu, Jaksa Hyunwoo melanjutkan penyelidikannya dan ia pun yakin jika klub malamnya geng kucing pasti melakukan pencucian uang. Dan Il hampir saja membuat temannya jantungan karena muncul di pojokan kantor dengan wajah yang sangat muram. So Ji benar-benar mematung di depan kantor. Karena begitu melihat Enha di hadapannya, fikirannya langsung berkecamuk. Ia telah kalah telak dari jaksa Yunwo. Karena Enha membalas komentarnya jaksa dengan kalimat panjang. Sedangkan pada dirinya hanya jawaban biasa saja. Ji Hwan begitu sangat cemburu tak terima. Dan Kang Ye-Na benar-benar dibuat cemburu. Karena saat makan malam bersama tim, Jiwan tak memperdulikannya dan hanya menatap NH saja. Dan Yena pun mencoba mengeluarkan tarinya. Ia mempermalukan NH yang masih memiliki follower begitu sedikit dibandingkan dirinya yang sudah sukses. Suasana pun menjadi tegang karena Yena membahas studio yang NH tak punya, jadi menganggap remah NH lagi. Jiwan sebagai kekasih tentu membela NH karena semua pekerjaan tak ada yang mudah. Jiwan ternyata perhatian. Ia melihat lengan Nanha yang terluka. Bahkan ketika di toilet, Iena mengatakan jika Jiwon itu sangat penting baginya. Dan ialah yang terlebih dahulu bertemu dengan Jiwon. Sedangkan di kantor Il Young si sad boy. Kini bayang-bayang kebersamaannya dengan Miho selalu terngiang-ngiang. Dan sambil merawat lengan Nanha yang terluka, Enha pun menggodai Jiwan dengan membacakan komentar-komentar lucunya di video Enha. Jiwan pun merajuk karena Enha malah lebih peduli pada akun Justice. Esok harinya yang melaporkan memang benar kecurigaan Jiwan. Berdasarkan bukti dari CCTV, ada seseorang mencurigakan yang telah memotret keluarga rusak House. Dan tanpa sedikit pun rasa curiga, Enha membalas pesan-pesan di konten videonya. Tapi ternyata itu adalah komentar dari Ko Yang bos kucing. Sepertinya pria itu merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan NH. Uh, seram. Ji -hwan mengirim Dong Hee sebagai asisten NH -ha hari ini. Entah mengapa Dong Hee tak nyaman ada sebuah toko roti yang NH datangi. Ditambah di sana ternyata melihat Jaksa Hyun Woo. Enha pun terkaget ternyata keduanya saling mengenal. Dan benar saja, Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri Dong Hee sambil murka. Katanya bagaimana dengan nasib adiknya. Dirisak seperti itu, Dong Hee pun segera kabur. Anna dan Hyun Wo lalu mencari keberadaan Dong Hee kemana-mana. Tapi ternyata Dong Hee ada di depan rumah. Dan berbohong, katanya tadi ia telah bertemu dengan seorang teman. Lalu tiba-tiba Jesu datang dan Jaksa Hyono pun entah bagaimana malah menjadi tamu di rumah rusak haus. Awalnya, Jesu begitu songong menginterogasi kenapa pria itu pulang bersama dengan NH. Tapi songongnya langsung hilang seketika, ketika Hyunwoo mengatakan ia adalah seorang jaksa. Hyunwoo bisa melihat jika para rusa haus begitu dekat dan perhatian pada Dong Sang Dan begitu Jihwan datang, suasana menjadi sangat tegang. Akhirnya jaksa Hyunwoo pun pamit. Tapi dengan nada tajam, ia mengatakan jika belum menyerah pada Enha. Dan tiba-tiba malam hari, Il yang datang ke rumah Miho dalam keadaan teler dan membawakan begitu banyak hadiah. Lagi-lagi Il yang menyatakan cinta, tapi tiba-tiba setengah pingsan di pelukan Miho. Dan saat itulah ayah Miho sang tentara pun datang. Sedangkan di kantor tiba-tiba entah diberitahu kabar apa, Jaksa pun bergegas mendatangi kantor kepala jaksa. Sedangkan NH mengambil kerja sampingan dengan tugasnya membagikan kuki pada para pelanggan. Dan tiba-tiba ia didatangi seorang pria yang ternyata itu adalah Ko Yang -hi. Uh, menyeramkan tapi berlagak so sambil tersenyum seram. Dan tiba-tiba Ji datang dengan muka yang begitu murka langsung mencengkram lehernya Ko dan episode 11 pun berakhir dengan menegangkan seperti itu.